Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Seperti judul video kita, saya akan ngasih tahu ke kalian cara membuat animasi lewat HP kita yaitu HP Android. Ya, itu saja langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi tersebut. Gunakan aplikasi Google Play Store, lalu kalian cari dan kata kunci Toontastic. Berhubung di sini saya sudah memiliki aplikasi tersebut, jadi saya akan langsung memberitahu aplikasi fitur-fitur apa saja yang ada dalam aplikasi ini. Diproduksi oleh Google LLC. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Toontastic. Ya, tentu saja langkah pertama untuk kita membuat video, kalian klik saja icon plus ini. Lalu kalian akan dihadapi tiga menu ini. Mulai dari short story, classic story, dan scan report. Short story terdiri dari 3 part dan yang lainnya 5 part. Kita mulai saja dari short story. Karena kita adalah creator pemula, jadi kita mulai dari hal yang mudah terlebih dahulu. Ya, terdiri dari beginning, middle, dan end jalan ceritanya. Kita mulai dari beginning. Sebelum membuat video, tentu saja kita harus memilih terlebih dahulu background yang akan kita gunakan dalam video tersebut. Terdapat banyak sekali background yang tersedia untuk animasi kita yang disediakan oleh Google. Kalian bisa memilih salah satu background ini, atau misalnya kalian ingin berimajinasi sendiri membuat background kalian bisa klik tombol drag your own yang ada di sebelah kiri bawah. Ya, kalian bisa langsung menggambarnya. Contoh gambarnya saya sudah menunjukkannya, ini adalah contoh hasil gambaran saya, background saya pilih background ini. Lalu kalian akan disuruh memilih karakter yang akan kalian gunakan dalam animasi kalian. Terdapat banyak sekali karakter yang disediakan oleh Google. Ya, mulai dari karakter binatang hingga karakter manusia, bahkan sampai astronot alien pun ada di sini. Oke, kepencet tadi. Ya, saya pilih background saja yang ini. Lalu saya ingin memilih karakter saya itu ini dan ini. Atau kalian misalnya ingin menggambar sendiri karakter kalian tinggal klik saja drag your own. Contoh, saya sudah membuat karakter saya seperti ini. Ini adalah karakter saya, mungkin terlihat jelek karena ini hanya sebagai contoh saja. Ya, inilah karakter saya. Lalu apabila kalian sudah selesai dengan memilih karakter kalian tinggal klik saja. Kalian tinggal klik saja tombol panah ini. Ya, sebelum kita mulai videonya, kita taruh dulu karakter kita. Kita posisikan tempatnya di mana saja karakter kita. Saya ingin membuat sebuah film tentang hantu. Ya. Untuk memulai video, kalian klik tombol start. Lalu akan muncul seperti ini. Start your scan in 3, 2, 1, start. Untuk menggerakkan karakter kalian tinggal geser saja karakter kalian, maka otomatis karakter kalian akan mengikuti arah jari kalian. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalnya karakter kalian ingin berbicara, kalian tinggal klik saja kepala karakter kalian. Lalu karakter tersebut akan berbicara seperti ini. Dan secara otomatis suara yang kalian keluarkan akan terekam di HP ini dan seolah-olah karakter kalian berbicara. Contohnya seperti ini. Hey Jeffrey, maukah kau jadi pacarku? Oh ya, tentu saja Jeffrey. Oh, maksudku Jack, aku akan menjadi pacarmu. Dah,
Misalnya contohnya seperti itu. Lalu kalau misalnya kalian sudah selesai dengan syuting kalian, kalian tinggal tunggu saja sehingga si tanda berhenti ini sudah penuh. Contohnya seperti ini. Nah, dengan secara otomatis video kalian selesai untuk tahap beginning. Kita tunggu ya. Nah, ini adalah contoh dari video untuk menggerakkan saya. Karakter kalian, kalian tinggal geser yang saja karakter buat. Kalian maka otomatis karakter kalian akan mengikuti arah jari lalu kalian. Kalian misalnya kalian ingin menambah sebuah lalu kalau misalnya kalian soundtrack dari video kalian, kalian bisa pilih saja di sini ada Loving, ada banyak sekali kalian, soundtrack yang tersedia lalu tersebut akan berbicara seperti ini. Karena dan secara otomatis suara yang kalian keluarkan akan terekam di HP ini dan seolah-olah karakter kalian berbicara. Contohnya seperti ini. Hey Jeffrey, maukah kau jadi pacarku? Setelah kalian sudah merasa Jeffrey, cocok dengan video kalian, kalian klik saja tanda centang. Ya, kalian kita sudah menyelesaikan bagian video kita untuk tahap beginning dan masih banyak lagi tahap dari tahap middle dan ini adalah tahap akhir yaitu tahap end. Berhubung saya ingin selesai saja video saya, jadi saya klik saja tombol finish. Lalu kalian akan disuruh memberi judul. Ya, ini adalah judul dari video ini. Saya akan memberi judul contoh. Oke. Selesai. Ininya saya atas nama saya sendiri yaitu siapa ya nama saya ya. Oke. Segini saja. Setelah selesai, kalian klik tombol centang. Maka kalian bisa melihat hasil video kalian. Contohnya seperti ini. Nah, contoh directing by friend. Untuk menggerakkan karakter kalian, kalian tinggal geser saja karakter kalian, maka otomatis karakter kalian akan mengikuti arah jari kalian. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalnya kalian ingin karakter kalian ingin berbicara, kalian tinggal klik saja kepala karakter kalian. Lalu karakter tersebut akan berbicara seperti ini. Dan secara otomatis suara yang kalian keluarkan akan terekam di HP ini dan seolah-olah karakter kalian berbicara. Contohnya seperti ini. Hey Jeffrey, maukah kau jadi pacarku? Oh ya, tentu saja Jeffrey. Oh, maksudku Jack, aku akan menjadi pacarmu. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Lalu kalau misalnya kalian sudah selesai dengan syuting kalian, kalian tinggal tunggu saja sehingga si tanda berhenti ini sudah penuh. Contohnya seperti ini. Ya, itu adalah hasil video saya hanya sebagai contoh dan hasilnya amburadul. Mungkin kalian bisa membuat video yang sangat bagus dan kalian bisa nge-share video tersebut ke YouTube dan mendapatkan banyak sekali viewer. Ya, setelah selesai dengan video kalian dan video kalian sudah jadi, tentu saja kita harus mengekspor terlebih dahulu video kita ke galeri agar kita bisa menontonnya di galeri kita. Ya, ini adalah ada tombol edit, export dan delete. Delete untuk menghapus video ini. Edit untuk misalnya kalau misalnya kita masih kurang puas dengan video kita, kalian bisa klik tombol edit untuk memperbagus video kita. Ya, langsung saja kita pilih export. Maka proses saving pun akan dimulai. Tunggu hingga selesai, maka video pun akan berada di galeri kalian dan video tersebut siap untuk diupload ke YouTube. Oke, saya cancel saja.
Oke, terima kasih atas kunjungan kalian ke channel saya. Semoga tutorial ini dapat menjadi tutorial yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe kalian sangat membantu untuk berjalannya channel saya. Dan jangan lupa juga komen, karena dari komen kalian saya akan membaca semua komen-komen kalian. Dan terima kasih banyak sudah berkunjung di channel saya. Saya dari Maramis Family, saya ucapkan selamat tinggal.